Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjawab daripada cerita-cerita sahabat-sahabat kita. Man, Malanun. Ini untuk menjawab cerita yang sebenarlah tentang kisah di Kuping tu. Sebenarnya tak salah. Ya. Beratus-ratus sok pawang datang. Ramai yang kena sepak pun ada ramai. Satu aja yang kita nak bagi tahu. Sebenarnya orang luar semua datang tunjuk pandai membelakangi orang kampung. Jadi benda tu tidak akan berjaya. Sebab cerita yang sebenarnya sekali, orang kampung semula-mulanya dah khabar jangan naik ke atas sebab masa ini ada kenduri di atas. Jangan naik sampai batu putih. Dia orang ni degil. Termasuk budak yang hilang ni dia degil. Jadi dah khabar kalau jadi apa-apa nanti kamu tangguh sendiri. Dah jadi. Lepas tu di situ ada tiga orang yang berurusan dengan pemegang ni. Seorang ni bila kenduri kendara pinjam-pinjam mangkuk pada orang ni pun. Yang seorang ni pula dia yang memindahkan orang ini duduk di atas. Seorang lagi ni memang sahabat. Tiga orang ni, orang kampung ni memang berapat dengan yang menjaga tu. Jadi dia orang berurusan. Memang budak ni selamat. Tetapi oleh kerana semua datang menunjuk, pasal dengar tawaran 70,000 lah apalah, semua datang menunjuk lah Pak Imam ke apa sepomo daripada mana sampai Singapura pun ada nunjuk kebolehan masing-masing. Tak lepas, memang tak lepas. Jadi OSPD dah jumpa dengan seorang ni, minta tolong ni. Dia orang ni cakap tolong hentikan orang yang ada semua tu keluarkan. Seorang pun yang ada terlibat, dia orang akan bawa budak ni keluar. Tapi OSPD dah stop kan. Banyak pawang-pawang yang mengaku hebat ni, yang mengaku boleh ni, pergi juga. Yang kena penampor, kena penampor. Yang kena tipu, kena tipu. Yang macam-macam lah. Yang buat sembahyang hajat lah di atas tu. Sembahyang hajat ni tak payah duduk atas gunung tu. Kat masjid pun boleh. Kenapa sembahyang hajat di atas gunung tu? Di situ kondom ada apa semua, tempat tu dah tercemar. Jadi tak perlu. Ada yang buat yang bang-bang pakai seluar pendek. Kena penyepak. Jadi benda-benda ni semua karut. Suruhlah balik. Semua tu balik. Serah pada orang kampung. Orang kampung tu tiga orang tu, dia seorang dia tak payah cari pun. Orang tu akan hantar ke rumah dia terus. Itu aja. Sekarang ni orang kampung hanya menunggu itu aja. Nunggu orang ni balik semua. Tapi makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Hantarlah macam-macam pawang datang. Tak ada je jumpa. Itu yang sebenar ceritanya. Kalau nak tahu, aku ni rapat dengan orang Kuping. Aku ni rapat dengan siapa yang tahu tu semua. Tapi hari ini rasanya ada orang akan pergi menghadap orang Kuping tu. Tapi itulah ada permintaan dia semua keluar. Tok pawang ke tok apa ke keluarlah. Tak adanya kehebatan rumah tu dengan Kuping tu. Kuping tu lain, lain cara dia. Belah dulu, baru dia pergi ambil. Baru dia suruh orang tu hantar. Itu cerita sebenar dia. Hormat orang kampung. Jangan dia tunjuk hero dekat kampung orang. Ni tunjuk macam pandai sangat masuk kampung orang buat. Orang kampung tu dia menganggap macam tak reti. Inilah jadinya. Ini cerita sebenar dia. Maklum kalah pada kawan-kawan tu. Tak payah tunjuk hebat situ. Tu dia ceritanya.